sekarang ni Kak Bek bersama dengan Fawzita dan juga Antasha. Kalau anda masih ingat lagi, 2 tahun lepas ada di-highlightkan tentang seorang kanak-kanak, iaitu anak kepada Fawzita juga Antasha. Dan Asyad ketika itu menghadapi masalah kegagalan hati ya. Dan daripada situlah bermulanya episod perjalanan sangat jauh. Dan hari ini bila kita tengok Asyad tu macam tak sangka yang dia pernah melalui saat-saat duka tu ya. Alhamdulillah. Aha. Mungkin Antasha lah boleh cerita dari Kak Ben. So, selepas pertemuan yang pertama itu hari ini, sehingga kita telah, Asyad telah melalui proses ini. Orang panggil apa, kehidupan kena sampai macam tu lah. Saya merupakan penderma hati tersebut. Kemudahan tersebut pada 28 hari bulan Oktober 2014. Ya. Di Singapura. Tapi malangnya tak cukup untuk buat kemudahan kedua ke Singapura. Jadi kita orang ke India pula. Bulan 7 tahun lepas. Lepas sampai di India, lepas buat pemeriksaan dan sebagainya, didapati Arsyad tidak memerlukan pemindahan kali kedua. Rupanya ada masalah blok, ada blockage. Jadi mereka memasukkan stand ke dalam saluran dia. Alhamdulillah selepas 3 hari perut yang sebesar-besar perut terus cut kecil. Okey. Kalau apa yang saya tengok sekarang ni, nampaklah ibu bapa yang sangat tabah, sangat cerita. Saya nak tahu sebenarnya dari mana dapat kekuatan untuk mengharungi ujian besar ni. Sebenarnya daripada Arsyad itu sendiri. Kalau tanya korang memang daripada dia sendiri. Sebab dia tak mengalah. Daripada fizikal dia melawan semua. Jadi kami sebagai ibu bapa ni kena kuat dan tepi. Apa pesanan kepada ibu bapa lah yang mungkin sekarang sedang diuji ya, dengan keadaan anak, kondisi kesihatan, mungkin juga melalui saat-saat tertentu juga lah kebanyakan yang telah dilalui oleh Natasha dan juga isteri. Sebenarnya kita banyak sabar sebab kami manusia biasa juga. Ada masanya saya down, dia nasihatkan saya. Bila dia down, saya nasihatkan dia. Dia down lagi, saya nasihatkan dia lagi. Kekuatan tu antara suami isteri tu, dengan samping tu kena family support, keluarga juga sangat-sangat membantulah. The word is never give up. Sebab dia punya harapan dekat anak. InsyaAllah lah, usaha sebaik-baiknya.